Hai, Assalamualaikum. Ada sahabat ni bertanya macam mana nak mengelakkan tali skipping supaya tidak terseret ketika nak berskipping. Okey, yang pertama mudah saja. Kita kena pastikan ukuran tali itu betul dengan kita. Caranya mudah saja, letakkan grip skipping ni sama macam ni dan biarkan tali tergantung. Pijak dengan sebelah kaki, rapatkan grip ke badan. Pastikan grip tidak melebihi paras dada ataupun ketiak kita sekiranya anda adalah seorang beginner. Jikalau anda semakin pro, maka boleh direndahkan tali itu, dipendekkan tali itu sehinggalah ada yang bermain sehingga paras pinggang. Ya? Cara nak adjust tali sangat mudah. Dalam grip ni, dia akan ada stopper macam ni. Stopper yang macam ni, kita boleh unlock dia. Kita boleh unlock dia macam ni. Adjust, kita boleh turunkan atau boleh kita boleh naikkan. Dan kita lock balik. Dan cara kedua, kita boleh buat simpulan. Simpulan pada tali. Macam ni. Okay. Macam ni, cara yang sangat simple. Tengok tali tak jadi lurus. Okay. Tapi bolehlah. Kalau nak lebih okey, kita buat macam ni. Kita simpulkan dua kali macam ni. Kita masukkan. Okey, macam ni. So, macam ni tali akan lebih lurus. Ha? Tali akan lebih lurus. Kalau boleh kita buatlah di dua-dua grip supaya tali kita jadi lebih balance. Kenapa pula tali beginner lebih panjang dan pro semakin tali dia pendek? Beginner kebanyakannya akan skipping dengan cara teknik tangan yang lebih terbuka macam ni. Ya? So kalau kita tengok di sini, tali kita dah tergantung dan kita memerlukan tali yang lebih panjang. Tapi bila kita dah semakin lama, semakin pro, makin terer, kita akan betulkan kita punya teknik kita. Kita lebih rapatkan siku ke badan. Dan kita boleh tengok tali kita dah cukup. Sudah sampai ke bawah kan, berbanding dengan tadi. Cara pegang yang macam ni sebenarnya bukanlah salah, tapi kurang okey lah. Kurang okey, kenapa? Kita menggunakan masa yang lebih pada tangan dan menyebabkan kita cepat penat dan letih ketika kita buat skipping. So kita tak boleh nak buat skipping lama-lama. Bila macam ni, kita akan cepat penat, percayalah. Kita akan cepat penat. Tangan kita lebih terbuka dan nampak pun tak relax kan. So bila kita lebih rapatkan siku ke badan macam ni, so kita boleh relax. So kita boleh buatlah skipping lama-lama. Okay. Boleh rapatkan tangan macam ni. Okay. Selamat mencuba. Semoga ini membantu. Okay.